Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya Pada video kali ini Saya akan mensimulasikan sebuah rangkaian elektronik Menggunakan project port ini Yaitu rangkaian elektronik untuk membuat lampu flip-flop Dengan menggunakan relay 12 volt Rangkaian ini nantinya akan simple untuk membuat lampu flip-flop dengan rangkaian yang simple Bagaimana caranya? Ikuti video ini hingga akhir. Yang pertama, kita persiapkan alat dan bahannya dulu. Tentu ada project board dan relay 12 volt, resistor 220 ohm, elko 16 volt 1000 mikrofarad, 4 buah LED 5 mili mm warna biru. Empat buah LED warna merah 5 mili. Mm, dan ada kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen nantinya. Itu untuk kebutuhannya disesuaikan saja. Dan satu lagi nanti ada switching untuk catu daya 12 volt DC-nya. Berikut adalah skema rangkaian. Itu tadi skema rangkaiannya. Sekarang, kita langsung saja simulasikan perakitannya pada project board ini. Untuk elko ini saya pasangkan di luar, kenapa nanti kita akan lihat perbedaannya antara penggunaan elko 16 volt yang 1000 mikro dengan elko yang 16 volt 2200 mikro. Rangkaiannya seperti ini. Langsung coba kita hubungkan dengan catu daya. Untuk catu daya positif 12 volt ada di COM relay, dan negatifnya menjadi satu dengan ELKO. Baik, semua kabel sudah terhubung. Satu daya sudah siap, kita coba nyalakan. Nah, bekerja pada 12 volt, seperti ini. Jadi flip-flop-nya itu seperti ini. Nah, ini kecepatannya seperti ini. Untuk mengatur kecepatannya, yaitu dengan mengubah mikrofarad pada elko-nya. Kita akan coba ganti elko-nya. Nah, kedipannya lebih lambat daripada yang pertama tadi ya. Jadi untuk memperlambat kedipan lampu flip-flopnya dengan cara memperbesar mikrofarad pada elko-nya. Lalu di sini saya menggunakan 4 buah LED karena ya sumber tegangannya adalah 12 volt. Jadi saya umpamakan ini adalah tiga satu lampu LED itu 3,3 volt jadi saya harus pakai 4 tan supaya tanpa menggunakan resistor lagi untuk lampu LED nya demikian informasi tambahannya saya rasa cukup sekian video kali ini semoga memberi manfaat untuk rekan-rekan sekalian terima kasih telah menonton hingga akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh